Okay, recording. Halo semuanya, welcome back to Photo Frame. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kita mendapatkan 3 buah kunci, di mana kita sudah mendapatkan clue-nya, yaitu sebuah peta yang ditemukan di storehouse sebelah sana. Dan yang karena ternyata Itsuki atau Motsuki, seorang laki-laki dengan berambut putih, ternyata dia sudah tewas sekalipun dia masih membantu Mio dalam perjalanannya di desa. Okay, dan seperti di petanya, ada 3 buah kunci di mana yang pertama itu berada di Osaka House, yang berada di sini. Dan gamenya juga cukup memudahkan player di mana kuncinya itu tidak berada jauh di dalam rumah, tetapi berada di dekat pintu masuk. Jauh itu sangat di appreciate setidaknya oleh saya. Okay, saya sudah memainkan bagian ini beberapa kali dan di sini adalah lokasinya. Yang sangat banyak sekali. Dan sepertinya dia akan berlari ke arah kita sekarang. Saya menjelaskan fatal frame jika ada momennya. Tembakan lagi. Nah, ini musuh yang cukup mudah karena kita sudah pernah melawannya sebelumnya dan tidak terlalu banyak perubahan. Something is on the ground in front of the box that contained the spirit. Ini adalah Osaka Crest yang pertama. A pinwheel design is carved on the stone and a crest is carved on the back. Ya, itu adalah bagian pertama dari 3 buah kunci yang harus kita dapatkan. Something is reflecting in the light. Kita lihat type 14 film. Dan di sebelah sini akan ada hantu perempuan. Bukan, tapi ada 2 buah hantu di mana kita memerlukan film type 90 karena mereka muncul bersamaan dan akan menghilang dengan cepat. Dan type 90 ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keduanya. So, kita akan cari. Let's go. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Ada 3 buah ternyata. Man. Oh, that's very hard. Okay. Saya hanya mendapatkan 2 tapi tidak terlalu buruk. Saya ada 3, yang satu berjalan ke atas, kemudian yang satu lagi masuk ke pintu, dan yang satu lagi menuju lorong di sebelah
kanan Mayu, Mio. Oke. Okay. Tidak terlalu buruk untuk sebuah apa yang namanya kan 2 dari 3. Oke. Okay. Now saatnya kita mendapatkan, bukan mencari, kunci yang kedua, yaitu berada di Kiryu House, dimana juga tidak terlalu membingungkan karena hanya berada di dekat pintu masuk. So man, dan saya akan save terlebih dahulu di sini karena saya tahu ada kemungkinan bug yang terjadi dimana ini akan ngeblank. Ya, saya sudah memainkan bagian ini beberapa kali dan man, saya merekam. Wait, what? Saya sudah bilang, tadi kalau saya sudah memainkan bagian ini dan saya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan audio yang cukup jelas, jadi saya merekamnya 2 atau 3 kali, mungkin 4 kali, dan saya tidak tahu kenapa, apakah saya merubah suatu settingan kemudian saya tidak mendapatkan kualitas yang seperti sebelumnya. So okay. Di sini kalian lihat ada indikator hantu dan memang ada sebuah hantu, tapi dia hanya diam di pojokan dan tidak melakukan apapun. Yeah, something shows in the photo. It looks like the back of a girl wearing a kimono. Okay. So dari foto tersebut yang tadi kita bisa melihat kalau itu menunjukkan di mana kita harus mencari pinwheel key-nya. Itu ada di sini. Ada kimono yang sangat besar. It looks like part of the wall is meant to rotate. Yep. Di sini akan ada sebuah kunci dan sebuah boneka. Something is on the ground in front of the door. Dan ada crust kedua, yaitu Kiryu crust. A pinwheel design is carved on the stone and a crust is carved on the back. Dan tentu saja seperti yang pertama, tentu saja kalian tidak mengira akan mudah. There we go.
Iya, satu frame. Jadi yang asli memang ada momen. Cuma yang pasti itu yang memiliki pasti. Saya turun, saya akan menggunakan herbal medicine dan mereka muncul bersamaan, jadi cukup susah. Musuh ini bisa menjadi sangat merepotkan kalau kalian tidak cukup tahu bagaimana cara mengalahkannya. Dan saya cukup beruntung di bagian itu karena saya tidak meng there's something on the floor. Saya cukup beruntung di battle yang sebelumnya karena saya tidak menerima cukup banyak damage. Saya hanya menggunakan herbal medicine satu kali. So, itu adalah yang kedua dari tiga. Dan yang selanjutnya adalah di bagian apa namanya itu? Grave atau kuburan atau cemetery. Yep. Cukup jauh perjalanannya, mungkin saya akan meng-cut karena di episode kemarin saya sudah berada di sana dan jalannya tentu saja hanya di sebelah situ. So, saya akan kesana aja. Semoga tidak ada musuh lagi. Dan sepertinya memang lumayan untuk mendapatkan musuh kembali karena kamu akan mendapatkan poin. Tapi untuk saat ini sepertinya tidak perlu, tidak begitu dibutuhkan karena kamu sudah memiliki sangat banyak poin dan kamera Mio sudah mencapai tingkat yang maksimal. Yang ketiga berada di sebelah sini. So, tidak terlalu jauh. Iya, kalau kalian ada sebuah biru-biru. Ada sesuatu yang berwarna biru di ujung. Okay, something shows in the photo. It looks like a gravestone with the name Suchihara engraved on it. Ya, itu adalah clue di mana kita bisa mencari crestnya atau sesuatu ini. Ya, dan di sini memang ada clue-nya, yaitu sebuah gravestone. Something shows in the photo. Ya, yeah, sesuatu dan tentu saja akan muncul tentunya. Saya coba foto frame. Yeah, that's good.
solusi yang cukup mudah karena sudah pernah ditemui di beberapa bagian. Special shot. Ya, tidak apa-apa. Saya miss sepersekian lagi. There we go. Ya, saya mendapatkan 2 combo still. Bye-bye, lady. Itulah penjaga ketiga dari kunci yang ketiga. Kita lewatkan. The shrine's door opened. The shrine contains a small stone that has been offered. The suci hara crest. The pinwheel design is carved on the stone and a crest is carved on the back. Jadi pinwheel desainnya itu berada di depan, kemudian crest berada di sebaliknya. Sayangnya kita tidak bisa mengeksamine atau melihat crest yang berada di belakang kunci tersebut, yang mana sepertinya masing-masing keluarga itu memiliki lambangnya sendiri dan tidak terlalu jelas atau memang tidak bisa dibalik. Okay, sekarang kita mendapatkan 3 buah crestnya. Saatnya kita membuka kunci yang ada di sini, tapi sepertinya kita bisa memfoto Mayu terlebih dahulu. It's fallen Mayu. Tidak mendapatkan poin sama sekali. Dan ialah puzzle yang seperti 2 sebelumnya, yaitu ada 4 buah pinwheel crest yang bisa kamu putar. Dan kita memiliki 6 turns atau 6 apa namanya ya? Kali putaran. Jadi 1 2 ini hijau. 1 2 ini adalah biru. Kemudian 1 hijau. Ini harusnya biru. Ini harusnya merah. 1 2 3 4 5. Yeah. You heard something unlock behind the shrine. Yeah, cold air began to flow from behind the shrine. Dan terlihat kalau tadi itu, the seal to the underground must be broken now. Terlihat kalau tadi itu adalah sebuah lorong bawah tanah di mana pintu, sebuah pintu di belakang shrine-nya terbuka. Dan itu sudah berada di puncak atau tangga. Dan sepertinya itu adalah tujuan kita selanjutnya. It's our fault. Mayu. No matter what happens, I'll forgive you. Stand up. We're almost home. Okay, ini kita mencapai di final chapter itu, Crimson Butterfly. Dan karena pintunya sudah terbuka, kita tentu saja akan dapat keluar dari desa ini melalui jalur tersebut, tetapi tentu saja sesuatu akan terjadi. We reached the shrine up there. We can leave the village. Mew, there!
Iya, Mio sekarang setelah Mayu sekarang tertangkap oleh penduduk desa atau hantu penduduk desa dan kamu bisa kabur sendirian tanpa Mayu, tetapi itu adalah pilihan yang buruk karena kamu akan game over atau Mio akan tertangkap oleh tangan-tangan hantu dan screen game over akan muncul. Tapi kita bisa menyelamatkan Mayu dan mendapatkan ending yang sebenarnya. So kita tidak akan melakukan hal itu dan kita akan langsung ke Mayu saja. Okay, ini adalah final chapter. So, wait. Ini sepertinya Mayu yang dikawal oleh banyak crimson butterflies. Dan tentu saja ritualnya sangat dihormati. Dan Mayu mendapatkan bow atau penghormatan ketika memasuki ruangan, bukan rumah yang besar. Saya tidak cukup ingat apa yang akan saya hadapi di rumah di sebelah sana, tapi sepertinya saya akan save saja terlebih dahulu untuk jaga-jaga. Oke, saya akan cek recording sebentar. Saya sudah merekam 24 menit. Saya masih punya sedikit waktu. Saya akan menggenapkan recording ini saja. I don't know, mungkin saya akan menyelesaikan game ini di part selanjutnya karena saya cukup yakin di bagian akhir saya membutuhkan. Wait, what? What? Jumping woman. Ya, tidak ada perempuan yang melompat, tapi keterangannya itu jumping woman. Oke. Okay. Tidak ada musuh atau apapun. Dan ini adalah what? Two chosen children shall be carried to heaven on the wings of a butterfly. A butterfly that will save this village. This is how it was meant to be.
Yeah. Sepertinya Mio memang sudah mengetahui kalau arwah atau hantu dari Sai itu memang sepertinya merasuk ke dalam tubuh kakaknya, bukan saudarinya. Saya tidak tahu mana yang kakak. Saya yang mana yang itu. Wait. Butterfly Diary 5, a white book is on the ground. Okay, when we were small, we once went to the river that flows out of the village. That day, we made a promise. We said we'd all stay together forever. Even if we left the village, we wouldn't part. Yai. We promised to always be together, but my body is so weak, and I might not be able to follow you. You might leave me behind. Just thinking about being alone scares me. As we grow older, we'll grow apart. We were born together as one. I want to be one with you again, Yai. Then we can be together forever. Jadi sangat mirip penceritanya dengan Mio dan Mayu, di mana mereka juga sepertinya berjanji untuk bersama selamanya. Oke, apakah saya bisa masuk lewat pintu depan? Oh, ada items. Use something under herbal medicine. Oke, it's good. Saya tidak tahu apakah saya harus menyerang, tapi sepertinya saya akan cut videonya di sini dulu karena sepertinya inilah kita mendekati bagian akhir dari game ini, dan saya harap di episode selanjutnya saya bisa menyelesaikan game ini. Tapi sebenarnya kita berhenti dulu, dan thank you so much for watching. Kita akan bertemu lagi di part selanjutnya, part final di Fatal Frame 2 bersama saya Joel dan Mio yang sekarang sedang ada masalah dengan Mio. Mayu. Okay. See you soon and have a good day, everyone.